Xenia platnya W ya, Xenia R. Ini masih dipakai sekitar berapa ya? 2 tahun 3 tahunan tipe R. Kita tengok interiornya. Mobilnya bagus, harganya cukup 158 juta. Interiornya ini ya. Platnya juga lokal W. Nah, minat monggo silakan. Ini Avanza yang G 2020. Jenis-jenis seperti ini banyak, start harga baik dari 160-an ya. Tipe G. Yang E start harga dari 150-an ya, mata tumpuk. Ini ada Yaris yang model terbaru. Ini start harga dari 190-an ya, sampai 200-an koma. Kalau Matic masih 200 koma. Nah, untuk yang jenis TRD loh ya. Kalau yang tipe G ya 190-an dapat. Avanza G putih barong. Ini masih banyak lagi untuk Avanza. Barong itu start dari 120-an. Chevrolet Spark ya. Chevrolet Spark. Ini tahunnya 2012-13. Mobil bagus, harganya kita jual cukup 75 juta saja. Tahunnya muda, sekecil munyil. Warna merah. Cuma saya dikunci karena baru datang ya. Ini tampilannya pun juga merah ya kalau dari belakang. Monggo yang minat silakan. Chevrolet Spark-nya. Ini ada Xenia ya, ini tahunnya 2008. Harganya cuma 78 juta ini. Xenia baru datang, warnanya hitam. Ini untuk kondisi interiornya seperti ini, transmisinya manual. Mobil real nyata ya, ada di Prabu Motor Ponorogo. Cuma 78 juta saja ini, tahunnya 2008. Dan juga ini kalau pengen ras, nah ini masih 200-an koma ya. Toyota Rush terbaru. Monggo, yang minat silahkan. Masih banyak stok pilihan yang lain juga. Nah, ini juga ada lagi ya, Avanza Veloz ya. Ini masih dipakai 1 tahunan. Nah, ini platnya L. Harga ini kita jual cukup 230 8 juta saja ini. Ini Pajero Dakar Limited ya. Pajero Dakar Limited. Ini tahunnya 2013. Warnanya putih favorit juga. Harganya ini jauh di bawah harga pasar. Harganya kita jual cukup 246 juta saja ini kita ubral. Warna putih favorit. Ini juga Dakar ya. Ini yang limited GID. Matic transmisi, nah, yang jelas sudah sunroof Dakar seperti itu. Monggo yang minat silakan. Pajero Dakarnya warna putih favorit. Dan juga ini Innova Diesel warna hitam tahunnya 2013-an. G Fortuner ya, Fortuner Diesel. Nah, ini yang kemarin sempat di DP online tapi nggak jadi, orangnya nggak bisa kesini. Nah, ini kita review ulang. Ini tahunnya 2007-2008. Harganya ini kita jual cukup 158 juta saja ini Fortuner diesel ya. Bahan bakarnya diesel. Nah, ini bahan-bahannya pun juga udah tebal, udah modif ya. Warnanya hitam, transmisinya manual. Seperti ini untuk interiornya. Kita perlihatkan lebih jelas, lebih detail. Monggo yang minat silakan. Fortuner dieselnya. Bahan bakar diesel. Velg-velgnya pun juga udah racing, udah ada variasinya ya itu. Nah, ini ada lagi Mobilio ya. Ini Mobilio sudah facelift. Harganya ini kita jual cukup 139 juta saja. Mobilio mata sipit, aslinya pun juga udah digital. Dan juga ini Innova Reborn. Nah, ini yang tahun 2016. Harganya kita jual cukup 233 juta. Ini Innova Reborn. Ini ada CRV lagi, platnya W Surabaya-Sidoarjo. Nah, ini yang matic, kalau tadi yang manual itu ya, yang depan itu ya. Kalau yang ini yang matic, harganya ini kalau yang ini masih 69.500. Yang minat silakan monggo. Lampunya yang belakang udah krom, udah kilap ya. Udah yang terbaru. Interiornya matic. Kalau yang manual tadi ini ya. Yang minat monggo. Ada Panther S kondisi Ciamik ya, bagus. Platnya lokal W Surabaya, masih dipakai ini berapa? Berarti 5 tahunan ya. Manual transmisi LS. Yang hitam, warnanya hitam. Harganya ini 178 juta. Ciamik barangnya bagus, yang minat monggo. Nah, maksudnya untuk kelasnya Panther ini perawat, barangnya bagus ya, yang minat monggo silahkan. Ada CRV ya, CRV tahunnya 2013-an yang new, facelift, harganya 179 juta. Yang minat silahkan monggo CRV nya platnya A, itu daerah Banten ya. Seperti ini tipe G dari 160-an ya harganya. Insya Allah di bawah harga pasar. Di pasaran masih tembus 180-an, di kita start harga dari 160-an. Kita jual murah bukan berarti barangnya jelek, karena apa? Kita berani menggaransi. Garansi sendiri untuk masanya
itu maksimal bisa sampai 1 tahun ya, tergantung mekanisme mana yang jenengan pilih untuk pembeliannya. Ada Corolla Altis AG kemarin ada kita review ya, harganya ini harganya 108 juta ya, menat monggo silahkan. 10-an. Nah, ini ada Calya 2018 plat W, harganya 105 juta ya, menat monggo silahkan. 106 mohon maaf. Nova Barong 166 juta Barong tipe G ya, 166. Terios tipe R 146 juta plat W 2016 tipe R, plat L mohon maaf, platnya lokal L Surabaya. Kita tengok belakang ada apa aja. Avanza 139 juta Avanza Barong tipe G 2016. Ada Expander, ada Avanza 89 juta 2089 tipe G. Ini ada Avanza 2014 tipe G, harganya 118 juta. Yang minat silahkan monggo. Avanza tipe G 2014 manual transmisi. Terus Brio ini banyak sekali ya. Brio seperti ini mulai dari 130-an sampai 150-an pun sudah ada. Nah, ini ada lagi Avanza, Avanza mata tumbuk ya, yang kita bilang tadi 2019 Avanza mata tumbuk. Harganya ini kita jual cukup 169 juta saja ini. Yang minat silakan, platnya Adi. Warnanya silver, 169 juta saja. 2019 km jalan 40 ribuan. Masih banyak stok bulan yang lain juga ya, jenis-jenis Avanza. Ini silakan dilihat aja. Berapa untuk mobil ini? Xenia juga banyak. Ini Xenia, Xenia Gelak ya kalau yang ini juga 2016. Ini harganya 132 juta. Ada dua Expander ya, tipe beda tapi ya. Ini Sport ya, yang Sport ini harganya 197 Sport. Nah, itu. Kalau yang ini 2020-an ya, GLS harga 170-an koma. Ya benar monggo. Ada Reebok ya. Reebok tipe G. Totalnya 2017-18 tipe G. Bahan bakarnya bensin, harganya 238 juta. Yang minat monggo silakan. Reebok-nya. Reebok. Ada Expander lagi 2020, harganya 194 juta ya, minat monggo. Adi lokal. Ada BRV Matic, BRV ini sudah start harga dari 150-an. Ini ada R3 SL7 ya, harganya 193 juta ya, minat monggo. Masih dipakai 3 tahunan. Honda Jazz GK5 seperti ini banyak sekali, tinggal pilih monggo. Honda Jazz GK5 ya, banyak stok, banyak pilihan. Pajero Dakar ya, ini tahunnya 2014-an ini, Pajero Dakar. Nah, ini yang PGT ya, PGT ini, nah, itu PGT ini Matic yang jelas sudah ada sunroofnya. Harganya ini kita jual cukup 275 juta saja ini, Pajero Dakar. Platnya L. Ada juga ini yang platnya K. Ini platnya K. Nah, ini yang Pajero Dakar Limited. Ini 2013-an. Nah, ini harganya lebih murah ya, jauh di bawah harga pasar. Ini harganya 246 juta saja. Ini 2013-an. Ini Pajero Dakar yang limited Matic transmisi. Monggo yang minat silakan. Warna putih favorit. Untuk jenis Innova juga banyak di kita. Silakan Innova Barong. Nah, ini juga Innova Barong. Nah, ini 2013-an. Ini baru masuk juga, baru datang. Ini Artlook juga banyak, Expander itu. Terus dan masih banyak stok pilihan yang lain ya. Ada juga ini Brio tahunnya 2019. Ini Brio tipe E. Ini manual ini ya. Brio tipenya tipe E, manual, harganya 139 juta saja. Warnanya abu-abu. Ini cuma kotor. Nanti sebelum dibawa pulang tetap kita bersihkan untuk mobilnya. Karena mobil-mobil di sini, mobil-mobil baru datang, dan untuk tempatnya pun seperti ini, berdebu. Jadi sebenarnya kalau datang itu sudah bersih, sudah kinclong. Cuma kalau masuk sini satu hari, dua hari ya, sudah pada berdebu seperti ini. Ya, bisa jenengan cek nanti. Avanza Barong juga ada lagi, Avanza Veloz ya, dan punya 16. Dan masih banyak stok pilihan yang lain di belakang. Avanza lagi 2019.
mohon maaf 2016-an ya ini, bukan sabarang. Ada juga ini warna silver. Livina tahunnya 2000 berapa Pak Mun? 2018. Tipenya XV ya. XV harganya 76 juta yang minat silakan Livina XV-nya ya. Innova Barong, bensin solar ada semua, itu ada tulisannya. Ini harganya 221. Barong ya, Innova Barong berarti 14-an kurang lebih. Nah, ini kita ada dua mobil yang harganya kurang lebih sama. Mobilio RS 2019-an ya. 18-an kurang lebih. AD harganya 163 juta lokal. Ini ada R3 2018-19-an juga harganya 158. Jadi pilih mana kira-kira, harga kurang lebih sama ya. Kurang lebih sama, tinggal pilih. Ini ada ras putih juga. Nah, ini 200-an ya. Kalau yang ini 188 malahan cumanan. Yang minat monggo. Jadi harga beda unit, harganya beda jauh. Yang minat silakan monggo. Nah, enggak mesti harganya itu dapatnya beda-beda, masalah itu loh. Nah, ini yang Jazz facelift 2017. Matanya udah facelift. Ini harganya Matic transmisi. Ini baru masuk 200-an koma ini ya, RS. Ini Ayla kemarin juga masih. Ayla 2000-nya ini 16-17-an ya. Harganya kita jual 89 juta. Ya minat silahkan monggo. Ini Matic. Ini manual, mohon maaf. Luxio 106 juta. Ya minat silahkan, platnya W, tipenya juga tipe tinggi ya. X ini, kalau enggak M, X yang jelas ya. Ini Panther sudah ter-DP, ini Ignis juga sudah ter-DP. Ini seninya XI 2009, mohon maaf. Harganya 77 juta, plat W, yang minat silahkan monggo. Avanza 74 juta, Avanza tipe G ya. 74 juta, yang minat silahkan monggo. Yang R3, platnya Jawa Tengah, tahunnya 2000 berapa ini? 15-16. 16 ya, renteng, 16-an, renteng soalnya. Ini 109 juta, manual transmisi, yang minat silahkan monggo. 109 juta. Yang minat monggo silahkan, R3 rentengnya, yang new. Avanza seninya, Avanza Barong. Nah, kita tengok ya, Spender stoknya juga full. Dari GLS, GLX, Exit, Ultimate, ada semua. Tinggal pilih monggo. Alphard kemarin masih ya, 128 juta. Masih Alphard ya, tahun 2000-nya tujuan. Ya minat monggo, Alphardnya murah meriah. Kondisi itu bagus ya. Ini ada Kijang tahun 2021, harganya 64 juta. Ya minat monggo, silakan. Paknya juga P, lokal, Jawa Timur. Agia, Agia untuk tahunnya 2016-an, harganya 90 jutaan karena yang Matic 16-17-an ya, TRD Agia. Nah, ini 90 jutaan baru datang, ingat monggo. Ini ada Frit EPSD 2010-11, harganya 125 juta, yang minat silakan monggo. Frit PSD, ini barangnya jarang atau langka, ban-bannya juga masih tebel. Banyak lokal, Jawa Tengah, Semarang ya. Ayla 12, tahunnya 2017, harganya cuma 95 juta, yang minat silakan 12 ya, banyak lokal Jawa Tengah. Agia 2014 harganya cuma 78 juta, yang minat silakan monggo. Nah, ini Prabu Motor ya, Agia 2014 cuma 78 juta, yang minat silakan monggo. Ini mumpung Prabu Motor mengadakan obral ya, silakan 78 juta saja, yang minat monggo silakan Agianya. Pajak hidup lainnya di. Ini ada Honda Jazz 2014-an, harganya cukup 156 juta, yang minat monggo lokal lagi. Jazz ya. Seninya 2010, platnya lokal S, cupnya ini buka ya, cupnya buka ini. Plat S 2010, harganya ini 77 juta, yang minat silakan monggo seninya. Manual transmisi. Kita tengok interiornya. Nah, tipe deluxe ya. Manual, ini cuma kotor aja, joknya ini ori, cuma di cover, yang minat monggo, silakan. Ada lagi CRV ya, yang minat monggo. CRV tahunnya ini 2003-an kurang lebih ya. Nah, ada rak roofnya, kita tengok interiornya, joknya juga ori. Itu ya. Manual transmisi, untuk yang lama ini manual jarang, banyaknya Matic. Harganya ini murah, 69.500, yang minat monggo silakan. CRV-nya, CRV manual, barangnya langka. Nah, ini ada Xpander ya, Xpander Sport, ini Matic transmisi, tahunnya 2018. Harga ini kita jual cukup 199 juta saja nih, yang minat silakan. Dan juga ini warna silver, ini juga Matic transmisi ya. Matic ini. Tahunnya 2019-2020. Nah, itu untuk interiornya seperti itu. Ini harganya lebih murah, 179 juta saja. Xpander-nya. Kalau yang ini warnanya merah, yang tadi silver. Kalau Sport interiornya sudah hitam.
seperti ini. Matic sama. Yang minat silakan. Nah, ini ada Sienta ya, Sienta tipe Nyaki. Ini tahunnya 2017-an. Mobilnya Ciamik bagus. Harganya 169.500 ini. Ini yang tipe Ki. Sienta tipe Ki ya. Matic transmisi. Seperti ini untuk kondisi interiornya. Monggo yang minat silakan, warnanya hitam. Dan juga itu Avanza. Avanza mata tumbuk banyak sekali di kita. Seperti ini. Ada yang 160-an juga ya, yang model seperti ini di kita. Kalau ini yang ini masih 170. Agya 2014 harganya cuma 78 juta. Yang minat silakan monggo. Ini Prabu Motor ya. Agya 2014 cuma 78 juta. Yang minat silakan monggo. Ini Bumbung Prabu Motor mengadakan obral ya, silakan 78 juta saja. Yang minat monggo. Silakan Agyanya. Pajak hidup platnya D. Ini ada Honda Jazz 2014-an. Harganya cukup 156 juta. Yang minat monggo, lokal lagi. Jazz RS ya. Xenia 2010 platnya lokal S, kapnya ini buka ya, kapnya buka ini. Plat S 2010 harganya ini 77 juta. Yang minat silakan monggo Xenianya. Manual transmisi. Kita tengok interiornya. Nah, tipe deluk ya. Manual ini cuma kotor aja. Joknya ini ori cuma di cover. Yang minat monggo. Silakan. Ada lagi CRV ya, yang minat monggo. CRV tahunnya ini 2003-an kurang lebih ya. Sudah ada rak roofnya, kita tengok interiornya, joknya juga ori. Itu ya. Manual transmisi, untuk yang lama ini manual jarang, kebanyakan matic. Harganya ini murah, 69.500. Yang minat monggo silakan, CRV-nya, CRV manual, barangnya langka. Ini ada Spender kemarin, AE, sudah kita review kemarin ya. Ini ada Avanza, Barong. Ini kita review dari depan. Avanza, Barong. Tahunnya 2015-16-an ya, Avanza Barong harganya 129.500. Yang minat monggo silahkan. Mobil Kijang Nusa tahunnya 95, harganya 38 juta. Ini bagus ya, kita tengok. Untuk kelasnya tahun tua ini bagus. Kelasnya tahun 95 ini bagus ya. Kita tengok interiornya, lumayan lah Mas Ian. Interiornya seperti ini. Yang minat monggo silahkan. Grand Max pickup baru datang ya. Harganya ini 104 juta CPS, tahunnya muda. Masih dipakai sekitar 4 tahunan ya. 4-5 tahunan. Nah, CPS, yang minat silakan monggo. Kondisi bagus, yang CPS soalnya. Ya lebih murah lagi ini harganya ini 99 juta. Yang minat monggo. Nah, CPS juga. Nah, ini ada lagi. Ini Avanza Veloz. Avanza Veloz. Platnya lokal AE. Kita tengok manual transmisi 2018 AE ya, minus pajak mepet. Harganya 149.500. Veloz, insya Allah murah itu. New Corolla ya, New Corolla tahun 2000, minus pajak off 1 kali. Harganya kita jual 38 juta. Yang minat silakan monggo. Ini di Prabu Motor Sidoarjo ya, stoknya. Nah, interiornya kita perlihatkan. Murah, manual ya, insya Allah barang bagus. Yang minat monggo. Daihatsu Rocky masih dipakai setahun itu ya. Rocky manual harga 168 juta. Yang minat silakan monggo. Rocky-nya 168 juta saja. Kilometernya juga masih rendah, 10-20 ribuan kurang lebih. Nah, untuk pastinya tanyakan tim marketing kita ya, manual 168, enggak usah mahal-mahal. Yang minat monggo silakan Rocky-nya. CRV platnya B ya, CRV plat B. Jakarta. Kita tengok peleknya ganteng, ban-bannya baru. Yang minat monggo. Ini transmisi matic, cuma dia minus pajak. Nah, minusnya pajak aja. Mati 2 tahunan kurang lebih. Ini yang facelift ya, harganya 97 juta. Yang minat silakan monggo. Untuk harga pastinya atau harga netnya dan untuk surat menyuratnya silakan hubungi tim marketing kita. Ini di Prabu Motor Sidoarjo ya. Ini memang review kita ada 2 season. Nah, nanti Prabu Motor Sidoarjo dan Prabu Motor Ponorogo. Murah, kalau pajak hidup paling sekitar 108 kan, yang facelift murah temunya ya. 210-an atau harga segitu itu murah, enggak mahal. Xenia Aki ini 80 jutaan yang tahun terbaru. Iya. Nah, ini yang warna putih ini harganya kita jual cukup. Nah, ini langsung kita obrol aja ya. Mobil-mobil Avanza masih dipakai 2-3 tahunan ya. Avanza tipe G. Ini 170 jutaan saja, ini ada 2 unit.
Yang 160-an itu juga ada tapi warnanya silver, ini transmisinya manual, tipe G semua. Avanza Manta Tumpuk warna putih sama warna hitam. Dan masih banyak stok pilihan yang lain juga. Nah, itu juga ada lagi Mobilio, ini yang tipenya RS. Ini RS matic apa manual? Manual. Manual. Harganya 154 juta saja ini. Mobilio tipenya RS 154. Dan juga ini Mitsubishi Outlander. Ini yang Outlander Sport yang tipenya PX sudah panoramik. Ini harganya kita jual di angka 164 juta. Iki tahun piro Mas? 2013. Nggih. 2013 untuk tahunnya, warnanya merah. Nah, ini kita sebelikan untuk interior dalam seperti ini, masih mewah. Rios TX ya, 2000-nya ini delapanan. Jadi plat enggak bisa untuk acuan memang. Ini matic, matic ya, Terios Service Rocky, datan wisen. Matic TX ya, tipenya harganya 98 juta ya. Minat silakan monggo Terios-nya. Banyak di Jakarta, tapi mobil dapatnya kita di Surabaya ya. Ini ada lagi Grand Max Pickup tahunnya 2019. Ini yang ACPS baknya juga masih utuh, ban-bannya juga masih baru. Kita tengok seperti ini ya. ACPS bukan, ini tak tanyakan tim marketing saja ya, yang minat monggo. Lagi baknya lokal lagi, harganya ini 93 juta. Yang minat silakan monggo 2019. Ada VRZ ya, VRZ platnya lokal L Surabaya. Yang minat silakan monggo, harganya 359 juta. VRZ 16-17 itu ya. Nah, 16-17an L Surabaya, harganya cukup 359 juta. Barang bagus, ciamik, garansi ya. Yang minat monggo. Nah, ini ada Avanza ya, Avanza Barong. Ini tahunnya 2016, ini platnya lokal. Ini baru masuk kemarin, baru datang, warnanya hitam. Monggo yang minat silakan. Ada juga ini yang warna putih. Nah, ini Avanza Barong, ini tahunnya 2015-an, harganya 133 juta saja. Monggo, warna putih ada, warna hitam ini juga ada. Ini tipenya tipe G, platnya lokal NAE ya. Terus ini ada lagi yang warna putih, nah, ini tahunnya 2000. Piro Mas iki Mas? Mas Arul? Mas Arul? Ya ini Avanza ini tadi tahunnya 2015-16 ya, ini juga udah Barong. Nah, ini baru datang, ini yang warna putih. Harganya ini kita jual cukup 134 juta saja nih. Yang minat silakan, warna putih favorit Avanza Barong. Nah, ini ada lagi Toyota Rush. Nah, ini yang baru ya, yang model terbaru Toyota Rush TRD Sportivo. Harganya ini kita jual cukup 209 juta saja. Warna hitam. Ini warna hitam, bukan putih, kalau putih juga ada di depan sana. Ini yang transmisi automatic Rush TRD Sportivo 209 juta saja. Dan juga Avanza Manta Tumpuk banyak ya sekali di kita. Yang jenis Avanza Manta Tumpuk, terus Terios New juga ada, ini platnya D. Spender ya. Spender 2018-19an, ini kilometernya masih kurang lebih 9.000 perak ya. Jadi mobil insyaallah jaminan bagus, manual. Harganya pun juga enggak mahal atau murah. Harganya 189 juta. Exit ya tipenya. Yang minat monggo silakan. Exit. Platnya B Jakarta. Manual. Jadi kilometer antik, yang minat monggo silakan. Matic manual ada semua untuk jenis Xpander ya. Matic manual ada semua. Silakan dipilih. Terus ini ada lagi yang warna putih. Nah, ini tahunnya 2000. Piro Mas iki Mas? Mas Arul? Mas Arul? Ya ini Avanza ini tadi tahunnya 2015-16 ya. Ini juga udah Barong. Nah, ini baru datang, ini yang warna putih. Harganya ini kita jual cukup 134 juta saja nih. Yang minat silakan, warna putih favorit Avanza Barong. Nah, ini ada lagi Toyota Rush. Nah, ini yang baru ya, yang model terbaru Toyota Rush TRD Sportivo. Harganya ini kita jual cukup 209 juta saja. Warna hitam. Ini warna hitam, bukan putih. Kalau putih juga ada di depan sana. Ini yang transmisi automatic Rush TRD Sportivo 209 juta saja. Dan juga Avanza Manta Tumpuk banyak ya sekali di kita. Yang jenis Avanza Manta Tumpuk, terus Terios New juga ada, ini platnya D. Nah, ini yang warna putih ini harganya kita jual cukup
Nah, ini langsung kita obrol aja ya. Mobil-mobil Avanza masih dipakai 2-3 tahunan ya. Avanza tipe G. Ini 170 jutaan saja, ini ada 2 unit. Yang 160-an itu juga ada tapi warnanya silver. Ini transmisinya manual, tipe G semua. Avanza mata tumpuk warna putih sama warna hitam. Dan masih banyak stok pilihan yang lain juga. Nah, itu juga ada lagi Mobilio. Ini yang tipenya RS. Ini RS matic apa manual? Manual. Harganya 154 juta saja ini. Mobilio tipenya RS 154. Dan juga ini Mitsubishi Outlander. Ini yang Outlander Sport yang tipenya PX, sudah panoramik. Ini harganya kita jual di angka 164 juta. Iki tahun piro Mas? 2013. Nggih. 2013 untuk tahunnya, warnanya merah. Nah, ini kita sebelikan untuk interior dalam seperti ini, masih mewah.